بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبع الجوفي Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amin. Babun yatawwilu fi rak'atil ula, ini bab memanjangkan ia seorang yang salat pada rakaat yang pertama. Jadi disunahkan untuk memanjangkan bacaan rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua, ya, enggak panjang. Jadi rakaat pertama bacanya panjang, rakaat kedua enggak panjang. Terutama di sholat subuh seperti itu. Jadi yang rakaat pertama panjang, rakaat kedua enggak panjang. Begitu pula di sholat yang lain. Kecuali ada tuntunan, ya, ada nas, ada keterangan yang menjelaskan bahwasanya sholat ini bacanya ini, sholat ini bacanya ini. Kemudian lebih panjang bacaan kedua daripada bacaan pertama, maka itu enggak apa-apa. Sekalipun yang kedua lebih panjang. Ya. Seperti contohnya sholat Jumat. Ya. Sabihis dengan hal ata. Ya. Mana panjangan tuh kira-kira? Panjangan hal ata. Nah itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena ada tuntunannya. Ya, ada nasnya. Kalau enggak ada nasnya, maka sunnahnya panjangan rakaat pertama daripada rakaat kedua. Kemudian dari atas bacanya, bukan dari bawah. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya sampai An-Nas. Wabilai qala haddatsana Abu Nu'aymin. Qala haddatsana Isamun an Yahya bin Abi Katsirin an Abdullah bin Abi Qatadah an Abi. Dari Abi Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, anan nabiyya, akan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fi raq'atil ula, adalah beliau memanjangkan pada rakaat pertama min salati zuhri, daripada salat zuhur. Ya. Jadi dipanjangin rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua enggak panjang. Wa yaqassiru fi tsaniyati, dan ia memendekkan pada yang kedua. Jadi salat yang mana aja? Terutama nanti salat subuh begitu. Lebih panjang yang pertama. Wa yaf'alu dzalika fi salati subhi, dan ia melakukan demikian itu pada salat subuh. Rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua iya rada pendekan, ya. Tapi ya ala kulli halin, kalau umpama di jamaah kita orangnya tua-tua, ya, orangnya tua-tua, tua renta, jalan susah, dia ke musala udah syukur. Dia ke musala udah cakep, dia ke masjid udah cakep. Umpama
tua-tua, ya. Jalannya udah susah, ya. Tua-tua. Maka seorang imam harus faqih, paham, ya. Harus paham. Kira-kira bacaan yang bagaimana kira-kira? Yang pendek apa yang panjang? Sesuaikan dengan kondisi. Sesuaikan dengan kondisi. Kira-kira kalau orang yang sudah seperti itu setujunya yang panjang apa yang pendek? Nah, yang pendek sesuai dengan keadaan dia. Tapi lagi-lagi rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Orang yang faqih begitu, paham, mengerti keadaan. Jangan sampai di belakang orang tua renta, jalan aja susah, di kemusola padahal di kemasjid padahal udah syukur, dia datang aja jamaah udah syukur. Eh, bacaannya panjang banget. Bacanya Yasin. Dia baca surah Yasin. Ini pernah pengalaman saya. Saya ingat betul kapan dia bicara, di mana dia bicara. Ada seorang tua renta. Udah tua orangnya, tapi rajin ke musala. Lalu ada seorang imam bacaannya panjang sekali. Kalau dia baca, Yasin dia baca. Ya. Surah macam-macam yang panjang-panjang dibaca. Tapi dia enggak lihat di belakang ada orang tua. Satu saat kita bersama-sama jalan. Jalan sama-sama saya. Lalu orang ini ngeluh, orang tua ini ngeluh. Apa dibilang? Sekira haisuma qala, sekira dia mengatakan bacanya panjang banget. Dia mengeluh. Orang tua ini ngeluh. Dia merasa capek, lelah, kecapean. Kemudian apa yang terjadi? Besoknya nih orang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kaget itu. Mungkin kalau diketahui oleh yang jadi imam, mungkin yang jadi imam akan merasa berdosa. Ada makmumnya yang mengeluh lantaran sholatnya dia kelamaan. Rasul sangat marah kalau ada imam bacanya kepanjangan. Kalau kita baca sendiri silakan bacanya panjang-panjang. Tapi kalau kita jadi imam, kita bacanya panjang, enggak semua setuju. Tapi kalau pendek, setuju. Kenapa? Banyak orang di belakang kita ya punya keperluan. Atau juga tadi udah tua. Jadi biar faqih. Biar faqih. Makanya seorang imam mesti faqih. Mesti faqih. Yang didahulukan adalah afqah, bukan akrab. Afqah. Kenapa yang didahulukan afqah? Karena di dalam sholat ilmu yang lebih dibutuhkan adalah ilmu fiqih. Oleh karena itu pelajari ilmu fiqih baik-baik, benar-benar. Pelajarin fiqihnya, pelajarin usul fiqihnya, pelajarin kaidahnya, pelajarin ya tasyri'nya. Apa sejarahnya pelajarin, sejarah pensyariatannya pelajarin. Kenapa? Karena fikih itu penting, penting itu fikih. Untuk melalui sufi itu fikih dulu. Makanya dikatakan kullu sufiyyin faqih. Setiap sufi itu faqih. Tidak dikatakan kullu faqih sufi, enggak. Tapi kullu sufiyyin faqih. Setiap orang yang sufi faqih. Kenapa? Karena dia melalui fikih dulu baru
Sufi. Wallahu a'lam bissawab. Bab mujahhar al-imam bi ta'min.